Air mata tiada memilih tempat untuk jatuh. Tiada pula memilih waktu untuk turun. Menangislah bila itu melegakan hatimu. Bersabarlah ketika suatu hal yang sangat kamu sayangi hilang. Dan percayalah, Allah sedang menyiapkan sesuatu hal yang lebih indah dari sebelumnya. Tetaplah tersenyum ketika sedang sedih dan memaafkan ketika dikecewakan. Karena Allah menyukai orang yang mampu bersabar ketika menghadapi cobaan.